tim JSPT Selangor bersama-sama dengan tim JSPT Bukit Aman yang kita mengkhususkan kepada tertib jalanan telah membuat pantauan, dan kita hari ini kita lancarkan operasi yang bermula pada kira-kira jam 11, melibatkan keseluruhan lebih kurang kekuatan 16 pegawai dan 63 anggota trafik. So dalam operasi ini kita berjaya membuat menahan lebih kurang 103 motosikal, dan daripada 103 itu 13 motosikal kita telah buat pemantauan dan risikan dan juga pemerhatian, dan kita dapati dia terlibat dalam JIE perlumbaan haram ataupun menunggang secara bahaya. Jumlah yang diperiksa setakat ini adalah 100 orang lelaki dan 7 orang wanita. Kita tak selesai lagi buat detail ya. Tapi setakat ini kesalahan yang banyak kita kesan adalah menunggang tanpa lesen dan nombor plat tidak mengikut spek. So kita akan teruskan operasi sampai jalanan ni. Di negeri Selangor ni kita ada beberapa spot yang kita kenal pasti banyak berlaku. Kita akan teruskan dari semasa ke sini. Saya suka menasihatkan kepada ibu bapa supaya tidak sewenang-wenangnya membenarkan anak-anak, terutamanya yang bawah umur dan tidak berlesen, untuk menggunakan motosikal mereka. Kemudian memerhati gelagat anak-anak, aktiviti anak-anak, dan seterusnya ini akan memberi kesan kepada mereka juga, di mana pemilik motosikal yang mana motosikalnya digunakan oleh anak-anak ataupun orang lain yang tidak berlesen, mereka juga akan dikenakan tindakan.